betul. Kesusahan apa? Tolong, tolong. Saya bingung lagi. Membersihkan taman ini. Betul. Karena banyak warga yang bermain ke sini. Jadi nyamuk-nyamuk harus tidak ada. Sesuai dengan perintah dari Gubernur POC. Ya Gubernur daerah kita. Kita. Joknya jok abang nih. Iya nggak apa-apa. Kali-kali. Aduh gak kuat naik. Baik mas. Lo ngasih liat-liat dong, mas. Situ sih, tua-tua lo masuk-masuk kayak gini. Lain kali ngecek dulu dong, di sana ada orang apa enggak. Kan jadinya kita bengek kalau misalnya diasepin kayak gini. Ya, saya minta maaf, kan. Saya juga gak tahu ya. Orang kalau... biasanya kalau jam segini taman kan sepi. Lih, ya, saya mau pacaran di sini kan mau gimana terserah saya dong. Mau sepi apa atau enggak, kan. Iya, iya, iya. Orang saya juga lagi pakai deodoran. Orang kita yang benar, kita kan kita nggak salah. Iya, iya. Tadi cara kayak begini dulu. Nggak tahu ini. Selingkuh di belakang gua. Ini sebenarnya saya juga. Maaf. Jangan-jangan lu jodohin pacar gua yang selingkuh ya? Enggak, kagak tahu mbak, saya nggak tahu apa-apa. Daripada kita di sini. Siapa lagi sengkuh saya bang? Tadi ketemu. Nggak masalah. Nggak masalah. Iya, langsung aku dengan mata langsung. Masa kita di taman dari subuh sampai malam begini nggak pulang-pulang? Bisa bakerak. Aduh nggak mau pulang. Kalau mau ajak pulang, beli kantor otak dulu. Jauh, minimarket jauh. Mana? Beli coklat. 200 kilo. Nggak kuat aku jalani. Nggak ada beliin. Terus di sini siapa yang nungguin? Asno kalau nggak beliin tau. Dibilangin papi, mami, dan diomelin lu disiksa lu. Emang saya enak tiri. Saya kan enak Honda. Adul di sini sendirian sama siapa? Kalian milian. Kan mungkin Adul tuh beli coklat, makan coklat, Op. Aduh. Kalau ada yang mulik gimana? Mau, udah bodoh. Mas. Dari mana? Pulang kuliah. Oh, kuliah. Ini saya mau perlu, ya. Mau ke minimarket. Saya mau minta tolong jagain nih. Oh, don't worry. Gak apa-apa ya. Oh, iya. Sosiologi ya. Sosiologi, ya. Iya. Sosial. Iya. Makasih banyak sebelumnya ya. Ini sama ini dulu ya. Ya. Sama biji nangka dulu ya. Ya. Oh. Coklat ya. Iya. Coklat. 2? 2. 3? Boleh. Oh iya. Ya? Iya. Masih sih sebelum mas. Iya. Waduh, gimana baik ini kelihatannya. Om taruh tas dulu ya. Iya om. Situ om. Badannya gemuk banget. Ini pasti namanya Budi. Pasti, ya kan? Budi apa tuh om? Ini ada tulisan B, berarti namanya Budi. Salah! Siapa dong? B itu Bantet. Oh Bantet. Bisa juga. Om, aku minum om ngomong-ngomong aja. Om ngomong ya, kamu ini makannya banyak ya? Makannya pasti banyak. Aduh om jangan disukur dong, kamu kalau udah gede pasti bakal jadi dukun nih. Aku makannya dikit om, jangan makan aku dimakan dulu sama itu tadi. Om, kita main-mainan ya. Oh boleh, kamu mainkan apa? Main, ini om. Mandi-mandian. Terus iya. Kapan lagi? Ya, pokoknya mandi-mandian dulu. Ayo, mau main mandi-mandian di mana? Iya, di sini. Om ditanya, aku mandiin ya. Oh gitu. Om jadi anak kecil. Oh, om jadi anak kecil. Iya. Ayo, boleh. Om jadi anak kecil. Anak kecil ditanya. Om, dingin dong. Om, kenapa ini?
bedak. Pakai bedak. Ya kedikitan segini. Saya tegaskan sekali lagi. Demi keamanan dan kenyamanan untuk wilayah yang ada di sini, setiap yang masuk selalu mendapat tindakan yang tegas. Iya. Hah? Iya. Paham? Paham, Bu Meran. Tahu paham? Apa tuh? Suaminya Bu Ham. Ya? Periksa. Periksa. Semua. Setiap yang masuk kemari. Siapapun. Buat. Ini urinnya. Iya. Iya. Pagi tadi sarapan jengkol sama nasi uduk. Oh, begitu jadi orangnya. Iya. Oke. Oke, kemudian siap. Setiap ini, siapapun yang masuk ya. Iya. Laporan-laporan ya. Kerong. Mau kemana? Mau nunggu, Mas. Ini siapa sih? Iya. Iya, seragamnya. Dan. Dul. Ya, Komandan. Jangan terlalu galak. Nanti Komandan yang menegaskan yang bilang. Pak. Itu kan khusus untuk yang kurang bening. Masa kita cantik-cantik, udah seksi, udah cantik, udah rapi, masa nggak boleh masuk? Pelan-pelan aja. Pelan-pelan? Iya nih, Komandan. Gini caranya. Mana orangnya? Ini! Kelewatan! Pindah nggak bilang. Mau kemana? Mau masuk, Pak. Oh iya, ada keperluan? Saya mau casting. Oh, casting. Mbak sama? Bikin video klip. Video klip. Ini casting untuk? Sama, penyanyi, Pak. Oh, penyanyi. Eh, seragamnya ini biru? Udah cantik, Pak. Wow, cantik sekali ini. Ya, ya, ya. Jangan terlalu muter ya. Kenapa, saya sih bisa tenang. Iman saya nggak kuat. Apa tuh namanya mobil buat saya? Bukan. Oh, bukan ya? Tetangga sono. Oh, iya, iya. Oke, ini tidak perlu, Dul. Dul, Dul. Gua gambar ke kantor lain. Iya, kemarin. Ini nggak usah diperiksa-periksa. Nggak usah periksa. Kapan kita disuruh masuk ya? Udah panas, aduh. Nggak mungkin Mbak suruh masuk. Biasanya nahan yang masuk. Oke, silakan. Silakan, boleh langsung. Terima kasih. Iya, iya. Iya, iya, iya. Lemah. Lemah. Bilang lemah. Itu justru gue saking kuatnya. Udah nih jalan. Gitu. Kita harus periksa dulu kenapa? Periksa dulu gimana? Aneh. Kita lihat dulu orangnya apakah betul memang ya itu kan seperti orang-orang yang memang untuk casting. Kalau enggak ya buat apa? Oh. Paham begitu? Paham. Ya? Sekarang saya mau ke rumah sakit sebentar. Mau keluar? Iya, check up ini. Orang saya udah ngumpulin urin. Ya? Iya. Jadi kalau ada apa-apa, kabarin ya. Oke. Ya? Dan. Ingat tadi minum apa? Minum urin. Ya. Aduh, ada break. Ya. Ya? Kalau ada siapa lagi, periksa yang terang. Tahan. Ya? Pokoknya kalau yang mukanya jelek atau gelap, nggak terang. Tahan. Stop! Iya. Kalian minum aja. Ya, ya, ya. Pak. Kopi pakai susu. Kemarin susu, kok nggak kental-kental tuh susu apa sih? Susu sapi bang. Oh, sapi bang. Susu aja pak, susu aja. Katanya dalam masa pertumbuhan ya. Eh, angkot lu isiin angin kebanyakan tuh. Emang apa? Kegedean, bantal lu kerokin dikit ya biar angin kuat. Masuk angin. Ya iyalah, lu ngisi anginnya kebanyakan. Mau dikuranginnya gimana ya, mesti dikerok. Itu ke bannya bocor. Lu kalau ada delman, jangan di pintu masuk aja ke dalam. Kan gua nyusul delman tuh. Angkot kita tuh. Lu jangan di pintu. Emang kenapa kalau pintu? Itu kudanya ngedipin lu. Emang berarti. Bang, bisa, Pak, ya. Ini kopinya. Kalau nggak manis, liatin aja saya ya. Oksigennya aja dikit. Lo pisang gede-gede amat, Pok. Lupa gue. Apa? Lagi puasa. Ini mesen kopi. Ya kan, nggak sengaja. Nggak sengaja nih, cobain. Bang,
baru saya kesana. Biarin, iya udah, berjam lu sih. Biarin ini urusan gua. Tenang. Bantuin, keluar. Ayo. Aduh, Udah keluar, Pak. Ngomongin barang di sini, keluar. Wah. Nggak habis ngapa-ngapain, Pak. Ini. Itu lihat di tangannya ngapa-ngapa itu, Pak. Apa? Keluar. Bener-bener. Ini. Bentar, Pak. Nih Pak, ginian doang tuh. Tuh. Bapak nggak percaya? Tuh. Saya nggak percaya. Saya RT di sini. Nah, iya, saya RT. Keluar, kamu juga keluar berdua. Wah, ini udah bikin panas kampung saya nih kalau begini nih. Saya ngelak. Sini. Aduh, sandung. Ini bikin sial ini kalau begini nih. Sial gimana, Pak? Ini bikin sial kampung saya. 40 rumah di sini bisa sial. Rumah saya kena, karena rumah saya nomor 39. Enggak, Bapak maksudnya kenapa? Ini ngapain di dalam, teriak-teriakan? Bapak ngapain tadi? Hah, pasti berbuat yang enggak-enggak. Saya nangkep tikus, Pak. Tikus sih, Pak, di belakang saya nih, tikus. Kamu keluar. Udah susah, Pak. Apa? Apa yang di dalam tadi? Teriak-teriakan? Warung. Ya. Warung, saya yang punya warung. Ya, saya tahu yang punya warung. Apa yang teriak-teriakan di sini? Tikus tadi di dapur saya. Bener, tikus? Tikus. Masa bapak di situ? Ini, peraturan. Apa yang kalian lakukan di dalam sini nih, ini bisa melanggar undang-undang. Coba saya lihat, Pak. Kalian jangan merusak nama baik saya di sini. Saya RT di sini. Saya dipilih secara langsung. Jangan merusak kredibilitas saya. Kamu juga nih kecil-kecil. Saya nggak sengaja, Pak. Saya hanya membantu orang yang lagi kesusahan. Saya kan sepitung. Kesusahan apa? Ini lagi kami tolong. Oh, saya tinggal lagi. Ini pasti gara-gara sering lihat gambar-gambar porno di HP. Mana? Coba saya lihat. Kamu juga? Gambar. Ya,